Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pariaji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini, kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kalau saya belum dah diurapi Tuhan di surga, bergembala, saya harus turun. Setan biasa diperacam di neraka. Pasti lihat di langit Yesus bertata dengan segala malaikatnya. Kamu ikut Yesus atau di neraka. Saya di sini punya tugas jerukan Anda, suci mulutmu, suci pikiranmu, kurang jangan zina, jangan cabut, jangan curi. Mesias Juru Selamat lahir di Bethlehem. Tuhan pernah bisiki saya. Hati-hati hidupmu, kata-katamu dari surga, pikiranmu Tuhan tahu. Kalau tidak ada perintah dari mulut Yesus, saya harus turun. Atau saya jinak sekali turun. Persembahan Anda dalam apa? Persembahan minyak anggur. Jadi ribuan kali saya berjuang untuk tidak membawa Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama. Nanti kami, wargaku, kakak di surga. Nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal yang pertama. Kami bertobat menolak dosa dan kuasa dan sebelumnya segala penyakit sembuh mulai saat ini dari ujung kepala ujung kaki dan semuanya. Malam hari ini kita merayakan kedatangan Allah turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita patut mengucap syukur dan kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kita. Saat Tuhan menciptakan manusia, Alkitab berkata bahwa Tuhan memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Anda dan saya, keluargamu, keluargamu, sepanjang masa di surga ini. Bahwa karena kita di dalam Yesus, kita dilayakkan menerima semua berkat Tuhan. Kita hanya perlu untuk menerima dan percaya.